老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battletoads Heavens dimanapun kalian berada, udah siapkan cok dengan perjalanan dari Mang Oyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gila, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancurkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini bepergian untuk menjalani misi. Xiao Yan pada saat ini harus pergi ke tempat yang memiliki nama pemakaman iblis. Tempat ini terletak di laut kehampaan dan mengarah ke bagian dunia bawah. Letaknya dekat dengan tepi dari lautan kehampaan dan meskipun begitu, apa yang disebut dengan tepian ini belum pernah disentuh oleh siapapun. Tepian terluar dari tempat tersebut sepertinya memang telah ditempati oleh manusia. Selain itu, tempat ini juga benar-benar sangat aneh. Meskipun tempat ini memiliki lokasi di peta, tetapi lokasi spesifiknya masih belum diketahui. Selain itu, pada saat ini mereka membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Setelah mereka berangkat dari aliansi Doshian, mereka pada saat ini pergi melalui lubang cacing raksasa. Kecepatan terbang Bahtera yang mereka naiki pada saat ini benar-benar sangat cepat. Dalam waktu sekejap mata, mereka pada saat ini sudah sampai di lubang cacing raksasa yang menuju ke dunia bawah. Terdapat banyak Bahtera lain yang pada saat ini berada di sekitar. Tetapi melihat tulisan aliansi Doshian di Bahtera milik Xiao Yan, mereka benar-benar seketika menjauh. Sementara itu, Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk bersila dan memejamkan matanya seketika membuka matanya. Xiao Yan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Zhongbo sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo, bukankah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zhongbo? Ada 3 orang yang pada saat ini mengikuti mereka di belakang. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apa yang bisa ditemukan oleh Zhongbo sejauh ini. Mendengar hal tersebut, Zhongbo pun sedikit mengangguk dan segera menganggukkan kepalanya. Zhongbo pada saat sebelumnya telah menempatkan beberapa Bahtera yang tidak memiliki nama aliansi Doshian untuk mengintai situasi. Melalui Bahtera-Bahtera inilah Zhongbo mendapatkan informasi yang spesifik mengenai orang-orang yang mengikuti mereka. Pada akhirnya Zhongbo pun segera memberitahu informasi ini kepada Xiao Feng dan Zhongbo berkata bahwa mereka semua mengikuti. Ada 2 Bahtera yang pada saat ini telah terpantau dan sejauh yang Zhongbo tahu, San Ying dan Lei Yang adalah orang yang berada di dalam satu kelompok. Sementara itu ada 1 kelompok lagi yang dipimpin oleh Tu Xiu Yuan. Ketiganya pada saat ini benar-benar mengikuti mereka. Jika orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, maka mereka harus berhati-hati di dalam perjalanan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Zhongbo, Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini juga menganggukkan kepala masing-masing. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Zhongbo pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Zhongbo pun seketika segera berkata bahwa ada Bahtera lain. Jika ada pewaris lain yang datang, maka perjalanan mereka kali ini benar-benar akan berada dalam bahaya. Menanggapi hal tersebut, Bai Ling pada saat ini tidak terlalu menganggap perkataan Zhongbo serius. Bai Ling berkata kepada Zhongbo bahwa Zhongbo pada saat ini hanya terlalu sangat pesimis. Pada saat ini ada banyak Bahtera yang mungkin memiliki tujuan yang sama dengan arah yang mereka tuju. Sebaiknya mereka pada saat ini jangan terlalu memikirkan hal tersebut karena memang kemungkinan tersebut sangatlah tipis. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Bai Ling ini memang benar. Sementara itu Zhongbo pada saat ini hanya terdiam dengan perasaan gugup dan ia berusaha untuk menenangkan hatinya.
Setelah sedikit berbincang-bincang, Xiao Yan pada saat ini akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan pelatihan. Sudah lama sekali sejak Xiao Yan terakhir kali memasuki pagoda pemurnian dan Xiao Yan pada saat ini harus segera masuk ke pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini memikirkan sosok yakni Lei Yang yang mengikuti Xiao Yan di belakang. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Lei Yang benar-benar memiliki kekuatan yang patut untuk diwaspadai oleh Xiao Yan. Terlebih lagi dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa berhadapan dengan Lei Yang yang merupakan dogat bintang 4. Oleh karena itu, Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus memasuki pagoda pemurnian ke tingkat ke-6 untuk bertempur melawan Lei Yang. Dengan begitu, maka Xiao Yan akan bisa mengetahui kartu truf dan keterampilan bertarung yang biasa digunakan oleh Lei Yang. Begitu Xiao Yan memasuki pagoda, Xiao Yan pada saat ini tidak menemui Zhan Lao dan Xiao Yan bergegas masuk ke pintu pertempuran. Xiao Yan pada saat ini memasuki pintu putih dan memutuskan untuk berhadapan dengan bayangan Lei Yang. Xiao Yan pun melakukan pertempuran untuk menganalisis keterampilan bertarung terkuat yang dimiliki oleh Lei Yang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan masih kembali dengan kekalahan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari pagoda pemurnian, tetapi pada saat yang bersamaan, sosok Zhan Lao pada saat ini segera muncul di hadapan Xiao Yan dan berkata bahwa mereka harus berbicara. Xiao Yan pun seketika menyadari apa yang ingin dibicarakan oleh Zhan Lao dan Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa Zhan Lao ingin membicarakan mengenai mengapa Zhan Lao tidak menyelamatkan Xiao Yan pada saat turbulensi sebelumnya. Xiao Yan pun pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak perlu lagi membicarakan mengenai hal tersebut. Xiao Yan mengerti, terlebih lagi Zhan Lao juga tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pun segera menghela nafas dan berkata jika Zhan Lao memunculkan pagoda pada saat itu, Xiao Yan bahkan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Zhan Lao telah mengatakan sebelumnya bahwa ada sosok aura yang sangat kuat yang mengincar keberadaan Zhan Lao. Selain itu, pada saat sebelumnya ketika Xiao Yan mendapatkan kesengsaraan dewa, Zhan Lao juga tahu Xiao Yan telah melihat sosok tersebut. Raksasa yang berada di badai salju pada saat itu adalah binatang dewa yang ditakuti oleh Yang Mulia. Itu bukan berasal dari dunia ini dan sosoknya benar-benar telah disegel oleh Yang Mulia. Sosoknya benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kekuatannya juga telah dibagi menjadi 9 bagian. Salah satu kekuatan terkuatnya telah disimpan oleh Yang Mulia di dalam pagoda pemurnian ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan pun kembali mengingat apa yang pada saat sebelumnya Xiao Yan alami ketika Xiao Yan mendapatkan kesengsaraan dewa. Setelah diperhatikan dengan cermat, Xiao Yan memang menemukan keberadaan dari sosok raksasa. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar terkejut menyadari apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Zhan Lao apakah makhluk tersebut benar-benar sangat kuat. Zhan Lao pun lanjut berkata bahwa di dalamnya bahkan terdapat kekuatan yang dapat membuat manusia hidup selamanya. Setiap orang yang mempercayainya akan mampu hidup abadi meskipun 3000 alam ini telah dimusnahkan. Namun apa yang pada saat sebelumnya Xiao Yan lihat hanyalah sesuatu yang masih sederhana. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Xiao Yan juga membutuhkan waktu untuk tumbuh lebih kuat sebelum Xiao Yan berhadapan dengan sosok tersebut. Selain itu, dengan Xiao Yan yang menjadi semakin kuat dan Xiao Yan yang telah bisa mencapai kekuatan seperti Yang Mulia, bahkan Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang seperti Jin Wuye. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini kembali teringat kepada sosok Jin Wuye. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini teringat anggota timnya.
Xiaoyan benar-benar merasa sangat sedih karena Xiaoyan benar-benar tidak bisa melindungi timnya pada saat-saat kritis. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, tetapi Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa melindungi rekan-rekannya. Xiaoyan sesungguhnya hanya ingin orang-orang yang Xiaoyan jaga masih tetap bisa bertahan hidup. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan merasakan perasaan tidak nyaman. Sementara itu, Zhan Lao memandang ke arah Xiaoyan yang terlihat sangat sedih. Zhan Lao pun berkata perlahan, mungkin mereka memiliki peluangnya sendiri. Mungkin saja situasinya tidak seburuk seperti apa yang Xiaoyan kira. Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Zhan Lao dan pada saat ini mata Xiaoyan sedikit bersinar. Dari perkataan Zhan Lao pada saat ini Xiaoyan berpikir, mungkinkah rekan-rekannya masih hidup? Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit gembira tanpa sadar bertanya kepada Zhan Lao, apakah mereka masih hidup? Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum. Zhan Lao pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Xiaoyan akan membiarkan orang-orang di sekitar Xiaoyan terjatuh? Namun dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, jika Xiaoyan tidak memanfaatkan waktu dan menjadi lebih kuat, Xiaoyan bahkan tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melindungi rekan-rekannya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar merasakan adanya secercah harapan. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya untuk memastikan kepada Zhan Lao apakah mereka benar-benar masih hidup. Zhan Lao pun menghela nafas dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa tidak semuanya. Ada juga di antara mereka yang telah terjatuh dan mokat, tetapi tidak semuanya mengalami hal tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao, wajah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba kembali menjadi sedih. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu bersedih. Kejatuhan semacam ini tidak lebih dari hanya kehilangan nyawa secara fisik. Jiwa mereka akan tetap masuk ke dunia bawah. Selain itu, bukankah putri Xiaoyan ada di dunia bawah? Dengan begitu maka Xiaoyan jangan khawatir karena situasinya akan bisa lebih baik daripada yang Xiaoyan pikirkan. Xiaoyan pun memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao dan teringat kepada sosok Xiao Yueli. Xiaoyan berpikir bahwa Xiao Yueli tidak berinteraksi terlalu banyak dengan teman-teman dari Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan juga berpikir Xiao Yueli tampaknya tidak akan mengenali rekan-rekan Xiaoyan. Xiaoyan pun pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bahwa sepertinya Xiao Yueli juga tidak bisa mengenali mereka. Zhan Lao tersenyum mendengar Xiaoyan yang pada saat ini masih tetap pesimis dan lanjut berkata kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu pesimis. Xiao Yueli adalah putri Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya perlu memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi bahkan jika Xiao Yueli tidak mengenali rekan-rekan Xiaoyan dan tidak membangkitkannya, selama Xiaoyan bisa menjadi kuat, maka pada saat itu meskipun mereka semua telah terjatuh, Xiaoyan akan bisa kembali menulis hidup dan mati mereka. Melihat Xiaoyan yang pesimis, Zhan Lao pada saat ini masih terus-menerus memberikan Xiaoyan semangat untuk menjadi lebih kuat. Sesungguhnya kecepatan kultivasi Xiaoyan ini benar-benar sudah sangat menakutkan. Namun meskipun begitu, dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan bahkan benar-benar masih belum bisa berhadapan dengan Jin Wuye. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas mendengar motivasi yang terus-menerus diberikan oleh Zhan Lao. Xiaoyan kembali menjadi bersemangat dan meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kebenaran dari perkataan Zhan Lao, Xiaoyan pada saat ini masih harus terus berjuang demi orang-orang yang masih berada di sekitarnya. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera kembali menoleh ke arah Zhan Lao dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah berada di tingkat Dogan. Oleh karena itu, bolehkah Xiaoyan pada saat ini naik ke lantai 7 dari Pagoda Pemurnian?
Zhan Lao pun menghela nafas dan berkata bahwa lantai 6 menara ini tidak lagi membantu Xiaoyan dalam proses kultivasi. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan juga mungkin bisa membuka tingkat selanjutnya dari pagoda pemurnian. Xiaoyan pun sedikit menghela nafas dan bertanya apakah lantai ketujuh dari pagoda pemurnian ini. Zhan Lao pun menghela nafas dan berkata bahwa ini adalah ruang memori. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah memori dan berisi kenangan dari Yang Mulia. Zhan Lao pun mengangguk dengan lembut dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan, tetapi kenangan ini bukanlah sekedar adegan. Hal tersebut berada di antara ilusi dan kenyataan. Xiaoyan harus melalui kenangan ini dan semua kenangan ini sangat kuat. Kenangan ini berisi semua kepahitan yang telah dialami dari Yang Mulia sejak ia belum memiliki kekuatan. Banyak adegan yang memalukan yang menjatuhkan Yang Mulia pada saat itu dan Xiaoyan perlu mengatasi keberadaan ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Apakah yang akan didapatkan oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan berhasil melintasi memori ini? Zhan Lao pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa semua kenangan ini adalah kenangan yang sangat berharga. Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar menelusuri kenangan ini sendirian. Terlebih lagi Xiaoyan juga akan mengetahui apa yang akan Xiaoyan dapatkan setelah Xiaoyan berhasil melewatinya. Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir dan Zhan Lao hanya ingin memberitahu Xiaoyan mengenai suatu hal. Meskipun kedengarannya memori dari Yang Mulia ini hanya sekedar memori, tetapi hal tersebut akan bisa menyebabkan Xiaoyan terjatuh dalam kematian. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pun pada akhirnya memotong perkataan Zhan Lao dan bertanya apakah Xiaoyan akan bisa mati di dalam ingatan ini. Zhan Lao pun sedikit tersenyum dan berkata tentu saja Xiaoyan akan bisa mengalami kematian di dalam ingatan ini. Tetapi kematian di dalamnya bukanlah kematian yang sebenarnya. Setelah kematian, Xiaoyan akan kembali dibangkitkan oleh menara pemurnian. Selain itu, setelah Xiaoyan memasuki memori ini, Xiaoyan akan kehilangan semua kekuatannya. Semuanya benar-benar akan mengikuti apa yang pada saat sebelumnya Yang Mulia hadapi di kehidupannya. Tetapi meskipun begitu, jika Xiaoyan bisa melewati ingatan tersebut, maka kekuatan Xiaoyan akan meningkat pesat. Di dalam setiap ingatan ini, Xiaoyan juga memiliki 3 kali percobaan. Di dalam 3 kali percobaan ini, Xiaoyan akan kehilangan kekuatan dan sumber origin dewa. Zhan Lao tidak bisa menjelaskan terlalu banyak mengenai apa yang akan terjadi dan apakah Xiaoyan telah siap untuk melakukannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao membangkitkan rasa penasaran Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Zhan Lao segera mengantar Xiaoyan ke pintu pagoda ketujuh. Begitu Xiaoyan memasuki lantai ketujuh, pada saat ini Xiaoyan juga seketika berada di dunia lain. Jiwa Xiaoyan pada saat ini tersedot dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini berada di dunia yang asing dan Xiaoyan melihat kegelapan di sekitar. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan tanpa disadari Xiaoyan pada saat ini terjatuh ke dalam lubang yang seperti sumur. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini bisa mendengar adanya kerumunan di atas Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya berusaha untuk naik dan pada saat ini Xiaoyan seketika juga melihat ke sekeliling. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya 2 penjaga yang berjalan dan berpatroli. Xiaoyan menatap ke arah penjaga yang pada saat ini menuju ke arah gerbang. Xiaoyan seketika menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan harus menuju ke istana yang berada di balik gerbang. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga berpikir tampaknya tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos barisan penjaga ini.
Xiaoyan pun memutar otaknya dan pada saat ini Xiaoyan mendapatkan sebuah ide ketika melihat penjaga yang berada di pojokan. Xiaoyan pada akhirnya mengendap-endap dan pada saat ini Xiaoyan berhasil menghabisi salah satu penjaga yang sedang ngaso. Xiaoyan pun mengambil semua seragam milik prajurit tersebut dan Xiaoyan pada saat ini berpura-pura menjadi penjaga. Xiaoyan pada akhirnya berjalan mendekati gerbang dan pada saat ini terlihat ada 10 prajurit yang berjaga-jaga. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan Xiaoyan benar-benar berkeringat dingin karena Xiaoyan takut bahwa keberadaannya akan diketahui. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merasa gugup, pada akhirnya sebuah suara pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan. Sosok yang terlihat kuat pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apa yang dilakukan oleh prajurit ini. Xiaoyan pun benar-benar kebingungan mencari jawaban yang harus Xiaoyan lontarkan. Pada akhirnya Xiaoyan tanpa sadar berkata bahwa ia pada saat ini hanya sedang berpatroli. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok yang merupakan pemimpin dari prajurit ini seketika mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata agar si prajurit pada saat ini berpatroli di tempat lain. Tempat dan gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa diinjak sembarangan oleh prajurit sepertinya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk pergi dari depan gerbang. Melihat Xiaoyan yang ngeloyor begitu saja, si pemimpin pun pada saat ini merasakan sedikit keanehan. Xiaoyan benar-benar pergi tanpa menangkupkan tangannya dan sosoknya pada saat ini segera bergegas melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan niat buruk dari si pemimpin. Namun Xiaoyan juga pada saat ini menemukan bahwa di dalam tubuhnya tidak ada origin dewa ataupun energi lainnya. Setelah memeriksa lebih lanjut, Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa di tubuh dari sosok pemimpin ini juga tidak ada origin dewa. Tampaknya pada saat ini hanya kekuatan fisik yang diandalkan oleh mereka yang berada di sini. Di tengah-tengah Xiaoyan yang pada saat ini kebingungan dengan kondisi kehilangan kekuatan, serangan dari pemimpin ini pun seketika benar-benar sampai di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat segera mengambil belati di pinggangnya dan Xiaoyan segera menangkis serangan yang melesat ke arahnya. Xiaoyan pun sedikit mundur sementara si pemimpin pada saat ini sedikit tersenyum. Si pemimpin pun lanjut berkata bahwa sepertinya ia bukanlah prajurit di sini. Ia benar-benar tidak mengenali siapakah sosok yang berada di hadapannya. Jika begitu permasalahannya, maka ia pada saat ini benar-benar harus segera mendapatkan sebuah hukuman. Begitu selesai berbicara, sosok pemimpin bertubuh kekar ini pun segera kembali melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan yang pada saat ini masih dalam keadaan linglung benar-benar kebingungan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mengerahkan kekuatan fisiknya menghadapi si pemimpin. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga bisa menemukan bahwa ada kekuatan yang pada saat ini melonjak di otot-otot Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan pun segera bertempur bersama dengan si pemimpin dan pertempuran di antara keduanya berlangsung dengan sangat sengit. Setelah banyaknya pertukaran, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menguasai tubuhnya. Xiaoyan mulai mengetahui kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh tubuh yang ditempati oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan memanfaatkan semua kekuatan ini dan Xiaoyan berhasil membunuh si pemimpin. Kericuhan pun seketika terjadi ketika pemimpin ini berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Para penjaga pada saat ini segera menghampiri si pemimpin sementara Xiaoyan memutuskan untuk seketika melarikan diri. Xiaoyan pun dengan cepat segera masuk ke kerumunan prajurit dan keberadaan Xiaoyan pada akhirnya tidak diketahui. Di tengah-tengah kerusuhan ini, Xiaoyan masih terus berbaur dengan kelompok dari para prajurit. Xiaoyan pun terus mengikuti kerumunan hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil masuk menuju ke dalam istana. Begitu sampai, Xiaoyan pada saat ini bisa mendengar teriakan seorang jenderal yang merupakan jenderal wanita.
Jenderal tersebut segera berkata bahwa pada saat sebelumnya telah terjadi pembunuhan kepada seorang pemimpin. Jenderal wanita ini pun seketika memerintahkan para prajurit untuk kembali ke batalionnya masing-masing. Para prajurit dengan cepat berbaris bergerak menuju ke arah batalion asal mereka berada. Bersamaan dengan para prajurit yang bubar pada saat ini, Xiaoyan juga tidak tahu kemanakah Xiaoyan harus pergi. Xiaoyan pun hanya berdiam diri hingga pada akhirnya sosok Xiaoyan seketika diketahui. Sang jenderal wanita ini pun seketika menatap ke arah Xiaoyan yang masih tertegun. Xiaoyan pun menundukkan kepalanya dan pada saat ini Xiaoyan berinisiatif untuk pergi. Namun bersamaan dengan hal tersebut, jenderal wanita ini seketika memerintahkan Xiaoyan untuk berhenti. Xiaoyan pada akhirnya terpaksa berhenti dan Xiaoyan pada saat yang bersamaan bisa merasakan adanya perasaan yang akrab terhadap wanita tersebut. Xiaoyan pun tanpa sadar seketika menoleh menatap ke arah sang jenderal wanita. Menyadari hal tersebut, pada saat ini jenderal wanita itu pun seketika berteriak ke arah Xiaoyan. Sang jenderal berkata, sepertinya ia bukanlah prajurit dari tempat ini. Tentara Bailey yang miliknya dilarang untuk menatap ke arah seorang jenderal. Tetapi pada saat ini si prajurit benar-benar berani menatap ke arah sang jenderal. Dengan begitu maka sangat jelas ia benar-benar bukan tentara Bailey yang. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengutuk di dalam hatinya. Xiaoyan tampaknya benar-benar sangat sial karena keberadaan Xiaoyan dapat diketahui dengan mudah. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini banyak prajurit yang seketika mengelilingi Xiaoyan. Sang jenderal juga pada saat ini segera berjalan mendekat ke arah Xiaoyan dan memperhatikan sosok Xiaoyan. Setelah cukup lama, pada akhirnya sang jenderal segera tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Sang jenderal berkata, tampaknya mereka pada saat ini kembali bertemu. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan bisa kembali bertemu dengan Gu Zhongsheng. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan pada saat yang bersamaan, Xiaoyan pada saat ini mengetahui nama asli dari Yang Mulia yang ternyata bernama Gu Zhongsheng. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan segera menekan pemikiran ini di dalam benaknya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mencari cara untuk bisa melarikan diri. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh para prajurit yang diperintahkan oleh sang jenderal. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Terlebih lagi dengan sang jenderal yang mengetahui identitas dari Yang Mulia. Sepertinya posisi dari Yang Mulia juga pada saat ini tidaklah sederhana. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menantang sang jenderal agar Xiaoyan bisa melarikan diri. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pada akhirnya berbicara kepada sang jenderal bahwa mereka pada saat ini sebaiknya berduel berdua. Bukankah tidak diperlukan banyak prajurit jika mereka pada saat ini hanya ingin menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka? Mendengar hal tersebut pada saat ini, sang jenderal pun seketika tertawa terbahak-bahak. Namun tak lama setelah itu, ekspresi dari sang jenderal wanita ini pun seketika menjadi sedikit muram. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia memang di masa lalu pernah dikalahkan oleh Gu Zhongsheng. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar akan membalas semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Gu Zhongsheng. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menghela nafas karena Xiaoyan tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya benar-benar sebuah kebetulan. Tanpa diduga, tampaknya mereka berdua benar-benar memiliki konflik. Pada akhirnya, Xiaoyan pun segera kembali mengangkat belatinya dan Xiaoyan bersiap untuk berhadapan dengan sang jenderal wanita. Sementara itu, sang jenderal wanita pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah Gu Zhongsheng pada saat ini bercanda. Apakah ia benar-benar akan menggunakan belati untuk berhadapan dengan sang jenderal?
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dengan belati ini saja sudah cukup untuk mengakhiri semua ini. Mendengar hal tersebut, sang jenderal pun menjadi semakin marah. Ia benar-benar telah diprovokasi oleh Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya seketika menghunuskan pedang. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini juga mengerutkan kening dan Xiao Yan merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan dari jenderal ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati. Bersama dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini, sang jenderal pada akhirnya benar-benar melesat ke arah Xiao Yan. Kecepatan dari jenderal wanita ini benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan bukanlah ahli pedang dan Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki senjata yang berupa belati. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggunakan kemampuan seadanya. Sementara itu kemampuan dari sang jenderal pada saat ini benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Hal itu telah terbukti dengan sendirinya karena dalam beberapa putaran ini Xiao Yan benar-benar terus-menerus dipukul mundur dan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Xiao Yan pun kepayahan hingga pada akhirnya di pertempuran terakhir, Xiao Yan benar-benar terkejut setelah lengan Xiao Yan pada saat ini berhasil ditebas. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk menghindar, tetapi pada saat berikutnya Xiao Yan benar-benar merasa bergetar karena pedang dari sang jenderal berhasil menembus jantung Xiao Yan. Pandangan Xiao Yan pun seketika berubah menjadi gelap dan Xiao Yan pada akhirnya kembali ke tempatnya semula. Xiao Yan pada saat ini kembali ke pagoda pemurnian dan Xiao Yan benar-benar terengah-engah. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar kembali begitu cepat. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak memiliki keberuntungan yang baik di dunia sana. Menanggapi hal tersebut, pipi Xiao Yan pada saat ini memerah dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar lupa untuk membawa pedang. Xiao Yan hanya memiliki sebilah belati dan hal itu benar-benar tidak cukup untuk membantai mereka. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao kembali tersenyum. Zhan Lao lanjut berkata, tampaknya meskipun Xiao Yan menggunakan pedang, Xiao Yan tidak akan bisa menang melawan wanita tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh Xiao Yan bukanlah pedang, melainkan keterampilan bertarung. Meskipun Xiao Yan memiliki pedang, tetapi faktanya Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung yang cocok ketika Xiao Yan menggunakan pedang. Singkatnya, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa menggunakan pedang karena Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung pedang. Yang Xiao Yan miliki hanyalah keterampilan bertarung pedang berat besar. Keterampilan tersebut benar-benar berbeda dengan keterampilan pedang yang sebelumnya Xiao Yan hadapi. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga memahami tampaknya ada sebuah pelajaran yang bisa didapatkan oleh Xiao Yan kali ini. Meskipun Xiao Yan telah dikalahkan, tetapi dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bersemangat dan Xiao Yan segera menekan emosinya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampaknya benar-benar kembali menjadi lebih bersemangat, Zhan Lao pun seketika tersenyum. Zhan Lao berpikir tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan sebuah pelajaran dan hal tersebut benar-benar sangatlah bagus.